Dari Papua, saudara, orang tua dan siswa SMP Negeri 11 Sentani unjuk rasa meminta Presiden Joko Widodo membantu menyelesaikan pemalangan sekolah yang dilakukan pemilik hak ulayat. Meskipun sempat dihadang Pas Pampres dan polisian, akhirnya Presiden Joko Widodo menyempatkan bertemu orang tua siswa dan pelajar SMP Negeri 1 Sentani yang berunjuk rasa terkait dengan pemalangan sekolah. Mereka meminta Presiden Jokowi membantu sekolah SMP Negeri 1 Sentani yang dipalang pemilik hak ulayat selama 2 tahun dan bisa mengembalikan hak tanah sekolah agar siswa kembali bersekolah tanpa membayar uang hak tanah 3,5 miliar rupiah. Presiden apa Bu? Segera secepat mungkin. Kami tidak tahu waktu kapan, tapi segera secepat mungkin menyelesaikan. Memang sama ini upaya ke pemerintah daerah sendiri seperti apa? Kami kurang tahu karena dari pihak komite sudah komunikasi dengan Pemda, tapi sampai saat ini anak-anak kami tidak lanjutin. Jadi anak-anak kami ini pindah sekolah dari sekolah SD Negeri 1 ke SD Negeri lain, setiap bulan. Maksudnya mereka menempati SD-SD ini.